Assalamualaikum, welcome back to my channel. Gimana puasanya? Mudah-mudahan masih lancar ya. Nih di sini Mimin mau kasih resep es lumut dari Nutrijel agar-agar ya, yang enak banget pastinya untuk berbuka puasa. Dan yang pastinya resep ini tuh mudah banget untuk dibuat. Makanya tetap stay tune terus di channel ini ya. Oke. Yuk langsung saja kita bikin. Pertama-tama kita siapin 2 bungkus Nutrijel serta susu kental manis coklat. Lalu 2 bungkus Nutrijel kita tuang ke dalam wadah. Kemudian susu kental manis coklatnya juga. Lalu kita tuang air 400 ml setiap bungkusnya. Berarti 400 ml kali 2 bungkus ya, berarti 800 ml. Selanjutnya aduk-aduk sebelum dipanaskan. Ini biar bubuk agar-agarnya tercampur rata dengan air. Nyalakan kompornya. Sambil dipanaskan, sambil kita aduk-aduk ya. Aduk-aduk terus sampai mendidih. Jangan lupa tambahkan sejumput garam. Ini dimaksudkan biar rasa manisnya itu nggak terlalu nyetak ya. Nah, ini sudah mendidih. Kemudian matikan kompornya dan biarkan beberapa menit biar dingin dulu ya. Selanjutnya kita rebus gula merah karena di sini pemanisnya itu saya menggunakan gula merah. Nah, ini agar-agarnya sudah nggak terlalu panas. Kemudian masukkan beberapa biji es batu. Nah, untuk membuat lumutnya ini biar terurai menjadi seperti lumut, kita aduk-aduk terus. Aduk-aduk terus
sudah mulai terbentuk seperti lumut ya. Kalau sudah, lanjut kita masukkan susu. Bisa menggunakan susu, bisa menggunakan santan ya. Di sini saya menggunakan susu. Jadi teman-teman, kalian tuh wajib coba resep ini karena ini tuh mudah banget dan seger banget untuk buka puasa ya. Lanjut yang terakhir, kita masukkan gula merahnya. Nah, gula merahnya ini sebelum dicampurkan, kita saring dulu ya. Kita pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar karena ternyata saya bikinnya lumayan banyak ya. Oke, sampai di sini dulu resepnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kritik dan sarannya yang membangun. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.